beranggota topi dan ada beto personal ya. Offline be online nih. Eh wes record toh? Wes. Lah lah ngomong action kopi ya kayak ini. Model-model kameramen kesat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam pemirsa YouTube channel Semarang Pemkot dimanapun Anda berada. Baik lagi di ngopi. Ngopi pira guys. Yakin? Ya, ngopi 109 dan hal ini seperti biasa saya ditemani dengan kawan saya yang lucu. Lucu kan iya. Masa ngomong gede kan yo kayak. Sama ada Mas Kadir di sini ya kan. Bajunya biasanya ini bajunya biasanya ini. Pasang kira. Udah enggak apa-apa di roasting. Kesempatan Bagi materinya apa? Pesan 10 sudut. Hari ini ngopi kedatangan teman-teman dari Paguyuban Lawak Semarang. Jadi di sini yang paling gak lucu saya ya. Jadi jaminan bertiga ini lucu, hati-hati aja nih. Oh, so kadang tergantung mood lu. Ya ngasih beban aja saya. Tapi ini tanggal muda biasanya mood. Ya buat yang gajian tanggal muda, yang gajian tanggal tua. Enggak, tanggal muda tapi telat bayar tadi. Telat situ. Potong menaya, lo potong. Ini bayaran lo, kita mana bayaran? Kita mah hari ini adalah bayar. Oh bayaran siung. Kan PLS, PLS. PLS bayaran lo, jongece, PLS ya bayaran. Sengat job, sing bayar. Sengat job, tak kira lo gaji nih. PLS yang mikir ke PLN lo. Lu. Yo. Bener. Masa PLS mikir ke PLT orang. Betul. Tinggal boleh. Sesama pelawak ya lo. Iya, sing ngene iki. Iki bedane iki lho. Sing ngene iso dar nikah terus lah kosong. Benang merahnya PL. Ini ngono PL. PL sekolahan misalnya. Hah? Oh, PL bekas. Sedia baju PL bekas semua. Pangudilur. Nah, Pangudilur yayasan. Oh, kan sekolah nek ono. Dua baju PL bekas-bekas. Ora iki golek acara dhewe. Golek acara dhewe ya lho, ora iso nyaut ya terus. Ampun susunya. Ya, teman-teman dari Pot Panggelok Semarang ya, boleh kenalan dulu enggak kali daripada roasting saya lebih kencang ya kan. Mendingan kenalan dulu deh ini. Oke. Dengan Mas Sinten sama Mas Sinten ini. Pemirsa, perkenalkan nama saya Agung Siume. Ya kebetulan saat ini saya kemarin jadi ketua Paguyuban Lawak Semarang. Ketuanya. Mas Agung atau Mas Siomay panggilannya? Agung Siomay ya. Dulu terus terang aja kenapa kelihatan kita berbeda dengan hostnya. Saya dulu saya termasuk host senior ya di Kota Semarang. Jadi saya nggak sombong. Iya kan mungkin. Jadi saya nggak sombong. Wajahnya nggak asing ya pakai. Iya. Saya nggak sombong. Omah. Ini memang kudu doang ini. Omah. Kamu tani. Lu. Yo kamu harus sabar. Yo tuh kamu harus sabar. Ini saatnya kita menjual, ya toh. Kita menjual diri. Benar. Kita jual diri. Bagaimana mengangkat Kominfo itu disenangi oleh masyarakat, disukai oleh masyarakat. Iya tuh, ya membeli kita ini. Ben ditanggap. Sebenarnya butuh tanggapan toh. Tanggapan. Takil tanggapan. Ini lu. Makanya penjilat. Ya lu, cocok penjilat nih. Makanya di pelacak ya. Mungkin bisa ditanyakan maksud ketua. Apa ini? Lu ini belum aku ada dendam. Ada dendam lama kayaknya. Dendam lama kayaknya. Kerasa kan vibes simulatnya kerasa kan? Iya, kerasa. Saya lebih aku nengenek gitu. Lawa. Jadi kalau aku tahan ngomong sih. Iya. Lucu terus.
Oke, kenalan dulu boleh. Ya, oke, nama saya Wawot SD. Karena kenapa kalau dibilang SD? Karena dulu waktu sekolah tuh pancen dablek. Oh, enggak munggah. Enggak, masa enggak munggah, pancen dablek. Lah kok SD-nya? Ya SD sih katanya SD. Sekolah dablek. Oh, sekolah dablek. Sekolah tuh pancen dablek gitu. Dableknya sih dablek apa emang? Dablek waktu itu kelas 6 SD itu saya sudah masuk terlihat sekolah, wah semakin nakal itu dia. Orang nakal gue nyabi maling. Lagi mas. Nyabi maling. Nakal sama butuh beda loh mas. Ya itu butuh gitu toh. Kita kongkot bapak, saya kongkot gue dengan sekolah. Masa SD? Serius SD? Udah gak sampai terlihat? Oh iya. Kita anak lagi? Iya kayaknya. Layangan. Layangan yang terlihat, yang gendeng. Nanti lah gue. Nakal karo butuh. Kita iya. Ayo, gue ngakoni beto. Beberapa tahun kemudian baru diumumkan kembali ya kan. Makanya bapak di sini toh. Gak popo, gak popo. Nek aku makan sekolah pak, jalur sanggup nih, bapakmu kan gue nasabah. Oh. Tiba aku gue utangan. Oh. Ini surat ya Allah, pantesan wajahmu penuh dengan wajah utang. Ya, oke hari ini selesai. Ya. Beneran mas, Wawot SD panggilannya tapi? Iya. Wawot SD. SD gitu. Sebagai apa nih di paguyuban? Sebagai sekretarisnya Pak Agung. Sekretaris? Ya itu hukum gue takoni. Tetep takoni, aku juga butuh tumbal loh. Oke, butuh tumbal. Butuh ban-banan ya, butuh ban-banan. Iya, butuh tumbal. Takoni tetep Pak. Kalian kita ya, di lokasi lah. Enggak. Tapi aku baru tahu belakangan ini ya, ternyata Semarang tuh ada paguyuban lawak. Duh, tuh. Makanya kan kita kenalan sekarang di paguyuban lawak itu sebenarnya sudah ada dari kapan? Oh, iya. Ini tanya apa? Tanya dong. Oh, ngetes. Kira ngerti. Iya. Kira ngerti lagi bukan materi pertanyaan kira ngerti. Oh. Kalau kita mau lali berjajari lali. Oh, udah wes. Wes styling yang lain. Udah wes perkenalan wes. Mas bojo kan perkenalan. Aku kan ora enak atau dikira mon dominasi. Iki wes Mas. Sare Sinarsung. Oh, ya Allah. Tak kira iki temane iki orang lutu Semarang digoleke job-job anyar. Amin. Daya. Iki suwi ora tau dikek job opo. Oh, ya. Tapi kan dhewe golek dhewe. Ya Allah, saya sebagai seorang tua ya kan. Orang tua. Iki temane karo membuka aib to. Buka-buka. Buka-buka. Tapi paling cilik dibimbing to. Senior-senior. Kita bimbing. Enggak. Kita metek metek apa ya. Oke, gini mas ya, langsung aja kembali ke laptop. Kembali ke laptop ya. Lumayan loh. Ya kita biasanya kalau pas di studio, pas acara talkshow itu habis itu hostnya itu meninggal di tempat biasa itu. Kerjasamanya dengan aku bagian skop LSN. Balik rumah, orang balik kue. Habis ini ya. Jadi gini, VLS didirikan itu tahun 79. Lah, udah lama banget ya? Udah lama. Kamu anu lho, terkejutnya kurang lho. Udah lama ya? Terkejut. Di zoom. Iya. Kita komedinya digital juga kan. Jadi enggak cuma komentar aja ya. Iya, soalnya komedi replay loh. Iya. Soalnya anu terus terang aja saya sempat komedi juga di film juga ya. Oh iya. Iya, jadi ketika anu kan tawasi juga teman atau lawan main saya lho. Kamu kurang ekspresinya, kurang ya. Oh, jadi ini ya. Kurang mesake gitu kan ada kurang mesake. Emang bisa wajah orang-orang mesake. Loh. Mesake itu bawaan. Contoh itu. Bawaan kan mesake bawaan bayi. Itu bisa dites film itu laku apa tidak dari wajah-wajah orang-orangnya itu. Oh, bisa. Ya, contoh yang sekarang lagi tren tuh film Vina. Nggih. Ya, Vina host. Orang ya itu kan tempat ngetrend. Kami mau kita harus tempat loh ya, tempat makan loh ya. Sanes. Tempat meeting. Pina Garut. Oh. Pina Cirebon. Pina Garut. Ya, itu kan sama-sama nama kota. Iya. Coba Pina Semarang. Tidak apa-apa, Dulu SD berapa tahun? 8 tahun ya. 6. 6 tahun ya. Jadi gitu. Saya ulangi lagi kembali ke laptop ya. Jadi itu sejak tahun 79 dan berawal dari lomba lawak.
Oh di Semarang, dari iya. Rumah lama itu? Duh, Semarang itu dulu, zaman dulu mungkin Mas Gondrop belum lahir ya. Nah, jadi, belum saja. Saya masih TK itu, saya masih TK. 81 ya? Lain 81 sama ya? 2001. 2001. 2006 banget. Ini seperti jeb saya semalam itu ya. Apa banteng tua. Jebli umurnya sih 1 tahun. Banteng, jadi ada organisasi Banteng Tuwo. Jebule umure ulang tahunnya jadi 1 tahun. Oh, sampai Tugu Muda berarti ya Om ya? Gimana? Kata muda. Waduh, seru banget ya. Orangnya Tugu Soeharto. Pak Sakera ben kelabuan ya, jobe buangan, jobe buangan. Musuhmu wong stand up. Karo aku PLS ya suka membunuh. Ana meneh tuku sing nyenengke. Apa aku luwak. Oke, ban ngopi nyenengke. Aku rak seneng nih. Habis ngopi kok bayar. Dagelan rasepel. Mas aku mau tanya beneran deh, kalau misal di lawan itu sebenarnya saling membunuh karakter itu sah-sah aja gak sih? Jadi gitu, jadi lawak itu sebenarnya bagi saya itu naluri ya. Seperti saya mengatakan bahwa lucu itu adalah ibadah. Lucu itu ibadah. Iya, jadi menyenangkan orang lain itu juga ibadah. Iya benar. Dan ada sebagian orang yang membuat orang sedih itu juga ibadah. Ada ya, loh. Bisa. Ada loh. Iya sedih, yang lain seneng gitu. Itu ada juga ibadah. Dia senengnya nggak wong sedih terus. Apa-apa kue gitu. Asem tenan. Jari percetakan. Enggak, jari percetakan. Lu kan kue percetakan. Aku kok gue kaos Dewi, kok nyetain deh. Ini kok jari tak pancing, kan kurang ajar. Ketemu, gong. Kan kurang ajar gitu. Mau tekan dinding. Ayo, suwe-suwe kaos kuntek tau, buk cetak. Asem. Mungkin bagi-bagi ke uang peles. Gue kan ketua nih, mati aku tuh ya. Kaos kuntek lo ya. Nah, jadi gitu mas, kembali lagi ke laptop ya. Jadi ke 79 dari lomba-lomba itu akhirnya mereka menggabungkan diri jadi pelawak, paguyuban lawak Semarang. Berapa orang waktu itu penculikan itu? Itu tua-tua ya, sudah tua-tua paling enggak itu ada 10 orang paling enggak. Oh, pertama-tama 10 orang. Iya. Jadi tahu-tahu tua-tua. Tahu ya kayak banteng tua tadi. Tahu-tahu setahun. Setahun nih. Wong itu tua-tua itu lele. Tahu-tahu sudah tua ya. Tahu-tahu sudah tua. Jadi gitu. Bedanya sedikit loh, Pak. Cuman lebih dahulu tok loh. Tahu-tahu sudah tua, ya kan? Di sekretaris kurang ajar gitu. Nek ngono ketua ini statement ini sekretaris menang sih sekretaris kok kudeta gue ya ini satu nih itu emang rakur ya bang itu ya emang rakur ya memang dibuat gini ini namanya manajemen konflik ya menurut menurut kalau gitu menurut saya ya meminimalisir konflik bukan apa? Ngeben kobongan konflik terus lah. Nah, itu tahun berapa? Itu kurikulum tahun berapa? Ayo. Satu ruang biro. Ayo. Sama CV. Itu dulu. Sekarang itu karena karena globalisasi ya. Globalisasi ternyata dunia itu membutuhkan persaingan, membutuhkan istilahnya apa namanya rivalitas ya, membutuhkan sesuatu untuk menjadi manusia bisa hidup. Kalau manusia diem aja ya, lama-lama mati. Ya toh diem aja terus ketiban usuk, ketiban gendeng. Padu terus ya kita kok. Rasanya dia. Loh, itu bagaimana kita istilahnya mengakhiri padu itu bagaimana? Misalnya mat padu terus yuk ngopi yuk. Oke. Lah. Itu bakal padu lah ya. Iya, enggak apa-apa. Itu pasti kuat-kuatan lu gue sing bayar sapa mesti. Oh. Ya juga padu sing ngono, padu. Apa itu? Padu suara. Nah, Rone. Bisa anu le, bisa anu ya. Jadi aku tuh bare tuh. Oh. Bapak iki ado. Sing iso meredam padu. Apa? Ini dulu lo. Iya. Dulu yo. Iya. Masih doi. Lu bisa ngamper. Yang meredam apa meredam? Yang bisa meredam padu. Apa itu? Amplop. Udah amplopnya kurang, tetap padu. Nek awakmu kurang, biasanya dagelan iki to nek bar bayaran amplop mlebu toilet. Ki contone. Oh iya. Ngitung. Asem. Asem lu aku marketing yo ate to, lu ate to aku marketing kok. Lu ate to. Napa? Penuyuh, ya. Apa tak gondi sih, ya. Itu kadang teman-teman tuh kurang lagi malang dulu ke kono. Kita tak ada omong-omongan loh. Sing kuasa apa? Ngangkon.
Ini patah jamu. Ya, jadi gitu. Jadi istilahnya mau tekan limo. Oh, 10 orang. Iya, dari 10 orang. Itu masa kamu udah masuk di belum? Belum. Saya masih kecil. Oke. Okay. Itu, oh, itu pelawak itu apa saya enggak tahu. Karena saya itu waktu itu di asrama ya. Okay, okay. Di asrama di Kota Lama, di asrama Bumi. Asrama Bumi. Asrama Bumi. Ya, PHI. Wih, jadi istilahnya di sana itu ya seperti anak-anak lainnya, tapi kata orang-orang sih sejak kecil itu aku sudah punya bakat ya, ketika aku ngomong wong dunguyu, ngomong apa wong dunguyu gitu. Karena apa? Karena uti mbahku ya toh, mbahku galak banget toh ya. Mbahku galak. Jadi ketika aku ngomong ora dunguyu, oh sing nyenani mbahku. Oh, kandel mbahku ora. Oh, pero. Lah kok sekarang sampai sekarang masih di pelawak apa mbahnya juga masih suka neror po? Enggak, Mbak itu udah di atas. Kalau sekarang Agung ini melawak bawahnya pitbull. Loh. Oh iya iya. Pitbull Agung itu cokot. Oh iya, cokot Agung itu pitbull. Semboyan saya dulu. Semboyan saya dulu. Ini saya juga isinya melatih nih, bukan pitbull lagi, tapi namanya Belder. Belgian Malanoa ya, Belder Belgia, Belder Belanda. Terus sekarang malah pinter, takon lugu. Iya, saya dulu punya gitu, waktu saya masih bersama Mas Gondrol di stand up di Semarang. Aku punya obsesi gitu, aku punya obsesi begitu ya. Belderku takon lugu, jadi aku langsung menteror. Ya, ini istilahnya jargon baru. Orang guyu, copot. Ya, gitu. Orang guyu, copot. Orang guyu copot, orang guyu ya. Saya juga istilahnya, ya saya juga sesuai hobi saya mas. Saya kalau lihat, walaupun saya pelawak ya, kalau lihat film itu mesti kalau nggak horor, terus trailer, ya terus. Ini nyambung sama hobi apa ini? Ini hobinya nonton film. Nonton film. Kalau nggak horor, trailer. Kebetulan hobimu nonton truk apa film sih? Yang kita lo. Trailer itu yang wilo, yang mencekam itu lo. Trailer. Wah, kata merah ini memang pas lu ngono rasa mbok cerak-cerak iki. Semuanya lafalnya beda-beda lafalnya ya. Kalau di kan thriller, thriller. Thriller. Tronton wis sisan we. Sing luar kan budi. Ini ngomong nang PLS di generasi berapa? Yang keberapa? Aduh, saya generasi berapa ya? 4 atau 5. Iya, kalau enggak 4-5 aku ya lali ya. Aku ngelingi bayaran 5 ini. Ilangi bayaran, ilangi tak bayar, oke, menurut nek Pak Minto, wah aku mikir sih, Pak Minto tau ya. Pak Minto apa? Paket minta tolong. Oh. Jadi istilahnya gitu. Kalau tak... ini bayaran 2M itu mas. Wih. Maksudnya 2M itu? Makasih mas. Oh. Terima kasih, makasih. Iya, iya. Bukatnya 2M juga ada lagi. Apa? Mayu Mangatus. Mayu Mangatus. Mayu Mangatus. Mas. Mas. Itu bensin tahun bilo ya. Wow. Ya, bisa bikin 2M lagi. Coba ada dia. 2M itu ya. Ya tapi enggak apa-apa lah. Bagi saya seperti tadi ya, saya katakan ya. Lucu itu adalah ibadah. Bagi saya ibadah. Mau dibayar mau orang ibadah ya. Tapi enggak orang dibayar. Ya, kesempatan. Tapi mas, ini apa? Awal-awal kan pasti pernah dong ngalamin apa? Ngalamin lawak dan dibayar. Nah. Kerap. Kerap toh sering toh. Itu Mas Bodrong itu. Coba. Katakan. Tapi soalnya itu guys. Lawak di Semarang itu YouTube guys. Maksudmu ini ngece? Sebagai pelawak lah ya. Pelaku. Berarti tersangka yang ini? Iya, hidup. Kayak... Bisa enggak dibilang itu sih? Alhamdulillah bisa hidup. Karena terus terjadi subsidi silang dalam hal ekonomi. Ya. Jadi gitu, belajar dalmi atau apa? Sarjana. Sarjana, sarjana ya. Jadi istilahnya gitu subsidi silang seperti saya misalnya sekarang tuh ya. Kalau pas enggak ada job ya, saya ngamen, saya nyanyi. Oh, iya. Ini juga Mas Wawot kalau pas ada enggak ada job ya tadi terus kita di ngemis. Maling gue teratak itu mau. Maling gede-gede malu. Ya ternit itu. Wah, kelihatan nakal kok. Makanya istri saya kalau dia datang di rumah mesti enggak mau nemoni. Kenapa? Itu kriminal. Ngono mesti
mesti ngajak sing nakal-nakal gitu. Dia curiga. Iya. Dia masih pancing kok bisa jeru. Kayak sebenarnya ngumpetke materi dia. Mau gagal lagi rumah sama murah dicatat. Jadi sarju me anu teguh. Nyatet dele. Itu jadi mereka itu nyatet-nyatet materi dan di kita itu terus terang saya dapat ilmu dari stand up juga. Nah, komedi Semarang ilmunya itu ATM. Amati tiru modifikasi gitu. Oh, enggak ada. Urut tak siap, urut tak siap, urut tak siap, urut tak siap ya. Saya aku benar-benar mikir kayak kan kalau sudah komedi udah gimana aku juga tahu ya pernah ada satu sudah kasih udah yang lawak yang apa ya konvensional bukan ya melawakan konvensional namanya sama tadi. Tradisional. Tradisional. Iya iya. Oh, lah maksudnya itu kan kamu nggak kan baru dengar sekarang ada Pak Guru Lawak, udah lama kan ternyata malah. Iya iya. Waduh, ini sebagai PR saya sebagai ketua Paguyuban Lawak Semarang ya. Saya terus terang kalah sama Mas Gudrung nih, Mas Gudrung marketingnya ya toh marketingnya apa namanya istilahnya ini lobby-lobbynya tak akui jempol. Bukan. PLN. Bukan. Dia dari Lawak Nasional. Nah, dia dari stand up comedy Semarang, stand up Indo. Jadi istilahnya ya itu saya pernah lo lihat tak cerita tidak apa-apa ya. Tidak ya, apa, tidak apa, tidak apa. Waktu angkatan saya. Tidak cerita yang ini. Tapi yang mau apa? Tapi kan mau rung buat tekoni lo gitu tadi sih. Oh nggak apa-apa. Aku takon buat sekretari sih. Jadi kamu main lupa. Tekoni aku lupa. Kayak panggung 5 menit yang baru gitu. Aku mas cerita, senang lo tau tak snack kopi ya. Ah, udah boket mau tuh. Lu udah teko-teko kopi. Mau tuh ya, sane. Apa dong? Karena dia ada sedikit problem. No. Iya, abis ini sudah sampai. Sudah sampai tempat belum? Oh lah ya aku main cerita. Ya dulu. Ya karena saya terus terang aja dulu saya juga ikut lomba-lombanya PLS. Jadi saya sering ikut lomba lawak. Dan saat itu ketika saya resign dari TV sekarang dari TV nasional. Apa sebutkan ya namanya? Bapak, ya, bapak. Ya, ya. Jadi setelah resign ya saya dari TV Borobudur itu setelah saya 8 tahun siaran sana kemudian dibeli oleh Kompas TV. Enggak tit ya, Day. Day. Kemudian kan saya resign tuh. Nah, resign tuh aku mau ngapain ya? Resign kok TikTokin. Saya bahasamu. Resign yo, waktu resign. Tapi waktu kan iya siaran penyiar makanya jangan kaget sama saya ketika saya selain triwis karena saya anunya penyiar jangan kaget iya marketing juga di rumah kompas, dia kompas di kompas di rumah marketing TV lemarin TKB iya marketing ngandal gue tukang sulap ikan bahan lama masuk buat beli enggak deh, saya ngeluh lho, saya ngeluh lho materi-materi lewat di KPL PLS itu begitu, bedanya dengan stand up comedy kalau stand up comedy itu cari yang baru PLS orang ngurek-ngurek sing lawan oke ya yang penting bisa membuat gelar, yang buat ketawa itu banyak cerita itu saya dengan PLS apa namanya stand up comedy Semarang banyak cerita kayak Bima urung bar cerita kue ya, jadi ketika saya apa namanya saya resign itu kan kemudian saya kan bingung tuh mau kemana akhirnya saya menemukan stand up comedy Semarang walaupun sebetulnya saya sudah ikut lomba-lomba lawak juga sebetulnya lah terus ketika sudah sampai stand up comedy Semarang kita sudah berbaur seperti saudara kemudian ada tawaran dari PLS gue mlebu no PLS ini saya ditelepon sama yang namanya siapa itu yang di LCR tuh lagunya itu ya di LCR itu lho stand up comedy Semarang jadi di LCR itu lho. Lah bisa apa lali aku. Lah aku ditelepon sama Duterol. Kowe kok melu pelawak Semarang napa kok kan melu gone aku, melu gone keluarga kita gini. Oh, nanti lo. Ponakanmu to. Sapa to? Iya. Iya. Ya, alhamdulillah sekarang ya jadi pegawai negeri. Alhamdulillah. Wis saya pindah kene. Pak pindah provinsi. Oh. Sudah kaya sekarang dia. Lah aku ditelepon. Aku ditelepon nih Mas Drung yo. Anu ki. Awas kowe ya ngene iki tekan di teror iki sadia. Ora. Lah kene ngomplok.
Nah itu di teror, tapi ya sudah apa-apa lah, aku sebuah mungsuhi, bos terserah. Yang penting aku tidak berbuat jahat kepadamu, misalnya kan gitu. Akhirnya aku jadi PLS juga. Dan juga aku sempat istilahnya menjadi Dewan Kesenian Kota Semarang. Kase. Dua periode, bayangkan dua periode ya. Kalau Dewan Sugan untuk Mobis TV, kalau Dewan Kesenian beda meneng. Nah, betul tak? Nek wis iki omongane barang aku ndang nek. Kalau sabar toh. Jawabane jawabane iki. Ora ora. Yo nek gedang kuwi deket kuwi. Baru meru meru. Temunya baru ke PLS. Enggak beda beda. Beda. Saya gabung di PLS itu saya dulu. Waktu saya ikut audisi satu panggung sama Puri. Puri Paspor. Ya. Puri ya Mas Pur, ya Mas Pur. Jadi tahun-tahun 15-an juga, 2015-an. Ini 15 tahun yang lalu ya. Jadi saya dengan Pak Agung itu maaf levelnya agak beda. Dalam. Jenengan teng mudi level. Saya dengan Mas Pur. Oh. Ya, Pak Agung ning iso. Padahal Mas Pur iki grup lawakku ya to. Iki grup lawakku. Grup lawakku jarke ora wis jarke arepe ya to. Tapi kan mari tidak saya sudah final dengan dia. Iya. Grup lawak dengan final itu beda. 9. Iya kayaknya. Itu pertama kali di api berapa? Api 3 kalau nggak salah. Oh iya, itu api juga. Api 3. Semuanya di api ya. Api 3. Semua dari api, di api. Api 3. TPI ini? Iya. Kalau api. Yang senior-senior saya seperti Mas Teguh itu api 2 kalau nggak salah. Api 2. Ya nek kowe? Api 3. Kebakaran api. Enggak. Enggak lucu. Enggak lucu. Yo yo dipatahke. Ya apa? Ya apa? Balas dendam ki sama saya aku. Kelar gak balas dendam kowe. Pasti utuh aku tadi. Oh iya. Pakai terus gini gitu. Iya iya memang. Itu naluri. Itu naluri. Aku tak mulai sih ya. Naluri. Berarti teman-teman PLS tuh rata-rata apa semua? Kita bisa. Iya, iya. Semuanya. Enggak tanya, kenapa kok ikut itu enggak tanya? Enggak, tuh kan pelawaknya kan audisi cuma itu tadi. Iya, itu boleh kerjaan maksudnya. Boleh kerjaan. Kan audisi. Lah iya, boleh kerjaan. Kesibukan. Lah iya, itu menghasilkan. Ya, menghasilkan kosong. Iya, terus. Nah, cahaya ini jenengnya eksposur. Berarti ini eksposur tukang foto, insert tukang kaos. Maksudmu? Oh iya. Aku ora mudeng. Ini eksposur tukang foto. Ora. Kalau tengok masih tidak eksposur. Ora, aku mudengku kuwi bal koal ya, trayem bareng. Bal koal. Koal trayem. Wih, underwear. Iya. Kondone ini. Hahaha. Jabatnya udah gaju. Hahaha. Udah parah tau gue. Kamu tawarnya Dol kopinya telpon. Aku disider kok. Asem iki mau. Ya mau tekan di. Ayo. Ket mau. Di wes kene tinggal lu sih. Lip service. Lip service. Bentuk bagusnya. Pas ikut audisi itu disarankan sama teman. Itu waktu itu Sarju yang ketemu di acara itu. Sarju itu waktu itu masuk di audisi 3 kalau enggak 3. Tiga apa empat itu? Mas Sarju juga. Wow. Itu terus saya jalankan tuh gabung ke apa? PLN. PLS ke PLN. Nah, Sarju itu bentuk dari pelawak Semarang ke Sukses. Nah, contoh. Mereka juga masih terakhir. Nah, definisi sukses di situ apa nih? Eh? Coba duduk plat kabel apa? Ini saya kasih pencerahan. Oke lah, misalnya terus terang aja, saya tuh termasuk malu. Misalnya di dalam dunia kesenian kok ada saingan-saingan gitu, ibarat gitu. Jadi saya biarkan, misalnya kita biarkan aja Sarju di daerahnya. Ya di habitatnya. Iya, kita di habitat sendiri gitu. Jadi saya terus terang. Saya nggak mungkin istilahnya masuk nggak pita Sarju lah ya kalau sebelum tapi nama tawaran ya oke oh iya, tak caplok
tak caplok ya istilahnya gitu. Dan Sarjubut mengakui, Sarjubut mengakui. Kita bicara Inggris sama semua surat udah enggak nyantol. Udah nyantol, bener-bener lah ngomong. Lah gue percetakan kaos ya mudeng, lah gue ora mudeng ya. Ngertiku kaos buri terongan gue ya. Jadi kalau misalnya ngomongin ini, ngomongin apa, teman-teman dari aku tampil sampai sekarang itu Tidak usah. Mau sak paling larang mbok ya gak sak yoyone ya iya mangan kok mbok pokok sing aneh-aneh ini enggak di bahasanya aja enggak apa bahasa komunikasi kan sudah menit kita berkomunikasi tapi ternyata problemnya enggak dicaga mesti kita enggak lagi mesti loh inilah jadi pelawak itu bahasa kecil apapun bisa jadi bahan lah makanya saking ini ya saking kecilnya ya. Kata-kata orang ya kayak stand up juga stand up tuh A tuh bisa jadi A nya apa itu bisa hanya sembilan. Nah, ya, ayang-ayangan kita. Ya toh, ya kau punya ratak kok mana itu? Hebatin kita rasain bodi koyok Bandungan. Koyok Bandungan ya artis banget nih. Dari rumah kamu mungkin nak gue kaos kaki lagi ya, patutnya copot. Selain Mas Tukul. Ayang-ayangan. Ya lagi nih. Ya, apa lagi ya? Yang sampai. Ya itu ya bisa dikatakan bisa berhasil, gitu. Nah, tapi sebetulnya kita pun berhasil dalam kehidupan sendiri-sendiri ya. Misalnya saya nggak nyumbung ya. Jadi istilahnya terus terang saya itu, ya saya tuh paling itu kalau misalnya ngamen ya, paling ngamen, saya tuh ngamen, ya silih ngamen 100, 200, 300 buat apa? Saya hanya ngomong. Gue makan nih herder, nah kalau terus terang saya sudah disuplai sama anak saya yang di Australia terus terang aja saya nggak sombong sukses. Iya jadi sudah tenang adem ayem nggak kemerungsung dia ngamen buat makan herder dia sudah disuplai anak ya suplainya itu setelah herdernya dulu jadi herder dulu ditambahkan baru dia sisanya dia sebenarnya gitu. Desek makan herder sisanya dia makannya gitu. Bahasanya melintir jadi. Si. Wah, tak terlalu mungkin bujuku apa ya, Wak? Ini Wawat mulai lagi nih, Wawat nih. Ini dincing bujuku kok malah. Ini dincing kok malah nambahin pertempuran nih malah. Sekarang emang ini apa, nggak banyak pelawak yang keluar ya? Maksudnya maksudnya yang mencuat sampai internasional ya? Nah, itulah. Ini saya harus ngomong jujur ya. Lu iya dong. Silahkan. Saya terus terang saya, ini blablan, ini blablan ya. Ngomong apa sih? Terus terang kan saya istilahnya di birokrat juga sih ya. Saya termasuk di kacana birokrat ya. Ya. Diam-diam ngene iki aku ya tau nyalek ya toh. Jadi istilah piye to? Ora dadi eh. Ora ono bantu. Ora sponsore. Ora sponsore ya. Jadi istilahnya gitu. Mau tekan di mau ya. Nyalek ya. Jadi istilahnya itu walaupun saya pelawak tapi di belakang saya backgroundnya lain lah. Hilang. Udah. Masuk orang-orang kelihatan. Betul. Kaos pun hitam kebanyakan. Mulai nyambung ya. Lingkar sama kiri. Padahal bejat loh. Ambil bagnya. Gak apa-apa, betul-betul. Iya toh. Ambil sandal yang baik, sandal yang jelek ditinggal. Ya, gitu. Cuma aja, jangan lupa ya teman-teman ya. Iya. Masjid nyokor aja. Iya. Pulang bawa sepatu fans. Laju. Aku malah bingung gimana aja. Oh jadi gitu, jadi istilahnya terus orang memandang ya seorang pelawak ya, memandang seorang pelawak, udah aku menguruti ngono-ngono. Nah itu pas betul kan? Iya, sebetulnya salah. Karena lawak itu adalah bentuk kehidupan, ya istilahnya membentuk suatu kesederhanaan. Jadi sederhana itu bukan hanya nama rumah makan Padang saja, tapi juga istilahnya di sehari-hari sederhana. Ya ada yang namanya Sumaker. Apa ini? Suki masak kiri. Orang-orang menganggap saya begitu, ya karena apa? Saya tidak mau
ngutangi terus terang. Aku udah ditakei. Ditakei. Ya, tapi mbok kula, aku mbok kula. Ada lagi Kirsuma. Kirsuma. Ini macak suge lho. Nah, itu mungkin kebaliannya. Tapi saya enggak mau begitu. Oh gitu. Jadi kamu tuh sebenarnya kaya. Korban nanti. Kaya, tapi macak. Mata ya sederhana, sederhana. Kiri, sederhana. Kiri tapi melarat. Sederhana. Lho lah gue apa turhat? Turhat. Ya. Jadi gitu mas. Jadi istilahnya bagi saya, istilah saya menak. Sederhanaan. Yang penting apa cukup, ya makan sehari-hari bisa cukup. Ya makan di restoran yang mewah-mewah kita pernah juga cukup. Ini nggak tahu aku sebetulnya di rumah ini ada mobil Fortuner juga, cuma aku istilahnya nggak mau. Saya nggak mau nganu istilahnya gede-gede ke. Istilahnya apa? Nggak set up, kayak set up. Oh set up. Kita di Yule ya. Pasler. Pansler, hadir, hadir. Eh? Saya biasa. Luput pansler ini. Saya biasa. Pokoknya agar pas ngelawa, ya, set up menuju pansler, diganggu, diganggu. Itu ada nggak? Biar loh. Padahal pansler biar, dua orang ini termasuk. Tapi pansler kurang mati. Pansler buku mati, betul. Striker yang kurang. Lu, ayo. Lu, nek stand up comedy kan sendirian. Ini tak sedih, tak saya ganggu. Lu, ini kita didampingi iblis-iblis so. Jadi pelannya kita main. Kalau kegrupan ya? Eh? Kegrupan ya? Apanya? Kalau pelawak tuh ya? Yo. Udah kita naluri, dia naluri. Anggur kocoknya beruntung, mereka kata ora gelem, begitulah. Ini termasuk produk komedian ya kapitalis. Iya, betul banget. Ini produk komedian. Komedi industri tadi, tadi gitu. Ya, kita di kiri deh bang. Oh, aku ingin tani, aku ingin tani dong. Oh ya, ayo, lah wong cetak giring lu ya, Pak. Baru kuwi yo bocah lo ya, aku menggiring wi lah. Tapi teko. Oke. Yang membuat perdamaian. Pesan cuma satu ya, biasanya agak banyak. Itu habis biji kopinya. Oh, udah. Tak kira botolnya sing teh. Ora apa? Ya kopi. Kopi. Tak kira bepel. Besok dikasih mesti merek ya. Gulasari. Gulasari ya. Dulu waktu nyertahan dulu. Oh, waktu nyertahan. Ya. Ya ya bisa. Lo kira gelas sih? Bisa orang ngerti. Ya. Oke, monggo. Tuh. Ben kenali Ben. Pokoknya sedangnya teguh, Ben Sarju. Ya rumah dia siap-siap nih, Gon. Buku Ben catatan. Lu lah ini Mas Gondrum deh. Ya, santai om. Asem. Ngenteni kiri portu, tapi malah dipatah. Oke. Gini nanti. Oke. Gini nanti tos. Ya. Kita terus dengan obat pel ya. Masih cocokan semen. Kayaknya. Cuma tadi bar ngelukis gue. Iya, bar ngelukis. Oh, cet. Ya, kita terus ya. Untuk pelawak dan komedian Semarang. PLN dan Serap Komedi. Ini padahal gak ngono deh. Produk ewang loh ini. Masa Allah, dan makanya kita usumkan ya. Terus sing ngaru ya, sing kopi. Duyan lah. Ora kesing ya sama Madam Duda apa tadi? Madam Tusam. Madam untuk mana mau pinter mesti. Duda. Ki geng enteni lho, aku mbok wawat enteni lho ki. Portere jenengan. Saya lanjutkan. Oke. Yo, persiapan. Ya jadi terus terang Fortuner itu bukan untuk pamer-pamer saja. Jadi musuh pelawak sebenarnya belum sesuatu Pak Fortuner tidak, saya tidak. Tapi ya untuk melihat aja bahwa ini saya berhasil. Ya. Tapi Fortuner itu di rumah saya hanya hari-hari tertentu. Kenapa? Bingung anakku. Ya, tapi tidak apa-apa. Lu punyanya anak ya lo. Kadang tangguh blojo kau minggat. Kau minggat. Dari kiri udah rak. Ben. Mesti pakai kertas pulpen. Ben. Ben.
harus saya sembunyikan ya. Materi lawak itu juga harus disembunyikan. Bisa disembunyikan ya. Lewong materi kejahatan aja 8 tahun baru kebuka. Iya toh. Pokoknya materi lawak. Bikin vitamin bisa. Sampai. 8 tahun. Sampai. Belum kebuka juga. Iya ini dibuka. Lah iya loh wis diwae kesurupan. Ayo. Ayo. Diwae sebelahku padahal. Yo yo minum sih. Iya. Asik ya. Iya. Ora, itu panslen. Kalau lawak namanya kyu. Iya. Kyu. Iya. Tentang aku tidur. Eh, ternyata gembira. Nah itu, salah satu istilahnya hikmah dari seorang pelawak. Itu memberi hiburan, membuat orang lain itu bahagia. Itu ceritanya gitu. Jadi saya bangga menjadi pelawak. Oh iya. Karena lucu adalah ibadah. Ya. Lagi soalnya dia ini sok orang niat takut kue wot. Ini artinya takut biar aku wot. Pasti ini gini kabel wes. Tapi saya takut. Ini terus wes apa kok? Aku bagian mematahkan aja. Dia ini takutnya biar aku wot. Kita ya wot. Kita ya. Gimana? Karena kan kita udah tahu nih kalau mata sebenarnya. Nah, berarti total di lawak sama amen aja. Ada. Saya. Udah ada film. Bisa pemain film Semarang loh. Iya, yang paling spektakuler, yang paling saya banggakan itu kemarin main di Netflix bersama 24 bersama Gaspar. Lakone lawan maine Reza Herdian. Lakone ragetan metu pisan. Tapi kan berdialog ngomong-ngomongan mbek Reza. Terus digantung. Jadi aku. Ngono ya. Ora. Yang ini ya, yang jantungnya di kanan ya. Kayaknya. Pas kuwi urung apa urung simku. Iya, aku mah ora ngerti jantungnya nggo gini ngono. Kayaknya sih, om dia itu baru 24 jam setelah itu dia mati depannya. Iya, dia mati. Lu itu salah satu prestasi juga pelawak iso main film. Main film ya, MC juga. Ngamen juga. Ya, terus ada lagi pawang udan. Ini serius. Serius. Harus ke pelawak tuh. Oh. Tekoni tuh cara kerjane wae. Lho. Saking kepen miljet ya, tapi yang telu udan rak mandek terus. Res, kita ini udan rak mandek terus, kita nono. Bener tuh, terus tuh, lebih ini. Dan nih gue, udan rak mandek ya mesti terus. Lah aku gak salah loh gue. Aku ngomong pe, kita nono. Nek mau coping telu udan rak mandek terus. Salahku nenggi. Bener, ada yang salah bener. Gue bener gue, salah semua lagi mau mikir lo. Wah aku harus doa mikir loh, lu gitu kita sih. Pelawak yang kurang cerdas sih gini, pelawak kita sangat mikir. Lu. Sing berpikir penonton nih. Mas gue niat nakoni ki pora. Mas lu tuh. Lagi. Kalau Mas Owat, berarti disebutkannya apa sekarang? Selain pelawak ya, pelawak otomatis ya. Terus apa lagi? Saya, fotografer. Kita beda kelas sebelum. Iya. Sangat. Sangat. Kau tahu fotografer ni tak? Berapa nih? Kalau terima alat gini masalah. Apa mas? Sangat. Sesuk tuku. Benar. Freelancer? Tak. Kota lama. Oh. Ya. Kota lama. Humas. Oh, pantes kue takok aku terus. Pelnya Humasnya sopo, wasem jelas. Takok terus, makanya. Tau peke itu ya. Tau peke. Fotografer Sorry, kita beda level. Ora, sak ngerti ku kowe maling kok, Kang. Ora ya?
Ya maling bagian rumah sih. Bagian rumah. Kacau ya. Ayo roh kemalingan. Ayo roh kemalingan gue yang jawab ya. Betul, betul. Dan pinter ngeles ini. Oh iya, iya, iya. Dari awal udah bilangin kita beda kelas. Iya, iya, iya. Bener. Iya, final di TPI aja dia gak ikut. Iya. Sorry. Yang memakili saya. Oh, lah aku kuliah bro. Masa depan bro. Aku ngebargai kuliah sih toh bro, bro. Bukan, bukan kamu kuliah karena temamu kuliah itu. Terus aku kayaknya ini hidupan nyata sebenarnya. Bukan kuliah, emang kuliah. Oh. Pantai ini kuliah. Aku contoh menjegal ini. Oh, no. Ya itu yang ngomeng-ngomeng kok ngobito ya ralat koncone ya. Roti, ya popo, roti. Eh? Bisa gak sombong? Iya. Foto lah. Punya kafe. Tepuk tangan itu kafe. Birkari Pleret. Iya, iya. Warmindo. Itu tapi nanti di situ juga ada PES. Bahasanya beda nek kuwi ruangan toh. Aku PES. Kata ini nasional. Ini Kominfo kelasnya nasional, bro. Ojo pada kayak biaya-biaya. Bahasa itu menentukan. Bahasanya biaya-biaya jadi. Padahal kayak biaya-biaya. Jadi saya punya PES. Pleret. Nanti buat untuk apa ya? Akustik sama stand up. Oke. Namanya apa di? Namanya apa dulu kafenya apa namanya? Warmindo 7. Ya, ini baru itu. Ya karena ini halaman 1. Maksudnya halaman 1. Dari 7. Jadi halaman 1 nanti kan yang terakhir 7-nya terakhir di sini. Yang satunya belum dibikin, masih dipesan. Oh, waralaba. Kita belum digawe dah. Belum digawe, sepuluh-sepuluh kita bagi di sini. Betul. Iya. Aku ngerti di sini. Langsung gitu. Biar menimbulkan kesan kalau di sini ini menjadi gondola. Gitu, Tana. Jadi, Mas. Orang kalau punya uang itu gak usah banyak omong. Contoh tadi. Iya, toh. Iya, iya. Ini mau kan ngomong terus. Main Fortuner, oh ya. Oh, Sumaker. Wah. Gimana sih nawa? Wah. Oh, no. Full tenang. Iya. Ini ngobese saya. Ngobese. Ceritain lu Pak Eli di Jogja, Gung. Erli apa? Jogja ikut audisi. Oh, motormu sono rombonge kuwi. Aduh, edan lho. Aduh, edan. Aduh, edan lho iki kok. Rombongan itu dodol es teh jauh bening kuwi jalanan. Mandraget ya mandraget. Lah aku ki tumpake kuwi Mas. Dia tekan Jogja lho. Yo nek alono buantre ra karuan. Kuwi ana bis mbek bis ki balapan. Iso mlebu tengahe. Lah aku emang wot aku urung kawin ping 3 wot di buantre ngono kuwi to. Lah aku ngerti gambarane motor itu. Ini di luar ya, kanan kiri galon kayak Harley mengarani Harley sosone lu itu tenang Harley itu kalau di lalu lintas polantas nggak berani megang kayak motorku nggak berani mesake dikecek tak wes iya mesake ya mau iki sopir itu tekene ning dhewe banter kok Mas tengah Jogja iki lho Mas tegel men ketemu di kafe wes tambo Main, kayaknya memang tak pancing langsung munggah ya. Kalau aku salah satu lagi ada usaha. Oh iya, dia benar cetak. Iya, nanti kalau kamu pesan kau bawa sendiri kaos sama hemnya. Maaf bahasanya beda. Tulenanku. Konveksi, betul. Taruh di sini. Nah, ngopeni recehan, iya. Jadi kebangkitan dari balker. Apa ini? Balungan kiri. Kebangkitan, dia bangkit lah. Iya. Kepada aku di telpon gak bisa. Bintang tamu langsung tonton. Ini senawannya Mas Toto. Nah ini istilahnya untuk memberi semangat pada pemirsa ya. Bahwa sebetulnya kita jangan memandang sebelah mata seseorang pada satu saat ya, di lain lagi, di suatu saat nanti orang itu akan besar kan kita jadi malu kalau ini kita masih ada satu lagi belum selesai kerjanya masih ada oh, ada masih ada Astrada Astrada iya
Saudara apa? Aku lagi nang melu film nih, gondeng di kan? Di bocor Wah, aku yang terdiri kue. Lo kanteng ke, sorry lo bro. Iya bro. Kurang ajar. Presengane kan dulu kayak preseng, tapi kok yang ini. Kurang ajar. Presengan, tapi IQ belum tentu bisa mengikutiku. Kurang ajar. Kamu tahu pemainnya? Hampir rata-rata meh mati kabeh. Pergelasan jadi asal jadi gitu asem tenan ini boleh ngakui ngoyak jam gitu kan karena di sana itu memang apa kontraknya sewanya itu kan udah mepet jam 3 selesai jam 5 tak boleh kabur jam 5 subuh jam 3 selesai subuh jam 5 tak buka tak kau syuting mulai iki mulai melarikan diri tak bisu-bisu melarikan diri itu di tetangga ya? Itu pitbull lu memang lah enggak pitbull kayak gue wah kurang aja dong kurang aja pitbull jadi sini kurang siji lagi lu ngoy lu ngoy akhirnya dipindah nih gue kota lama mau gak mau kota lama dipaksa kali lu bro gue aja ngomong pitbull ngaju Juki malah nggak ngerti. Level. Pro kemana? Pro kem. Beda. Oh beda. Tengok. Gak ngolo-ngolo, yo. Gak ngolo-ngolo. Gak ngolo-ngolo. Aku temu om-om ini dari kapok aku ya terima kasih buat Mas Toto ya beliau yang hari ini buat kesini, buat main kesini ya kan iya, kan kita dudang terus ya siap ya dari acara apa itu loh ya ini saya nanti lama-lama juga Mas aku sama Mas Wawot tahu kalau Lu enggak apa-apa, ora apa-apa ya. Enggak, paling nek kesuwen diunggu terus ora anggaran yo ono TV ilang ya paling. Terus ya mulai Mas, besok santai enggak? Kok ono caranya Mas? Enggak. Ora ketepakan wis ilang. Ketepakan kok. Jadi kalau kita sering kesini nanti Mas-mas ini nanti hilang kerjaan. Maaf. Beda banget. Beda level ya. Beda level. Level 15 pedes lho, Mas. Pertanyaan terakhir nih. Banyak terakhir. Kok sudah? Oh, terakhir. Pamitan dulu. Pamitan di keluarga dulu. Mas, ojo nembe keluarga. Ojo, ojo. Ya, boy sing sare. Sing sare, Mas. Boy sing sabar. Sing sabar. Sare. Nyebu. Ya mulih sing dhuwur. Sing terakhir. Sing sare wae sing panen. Lah. Pokoke dhewe. Pakai selosot pendek ya wis. Lah, nek diutang-utang dilunasi. Surat-surat sudah usum lagi WA. Sampai salah WA. WA. Ya engko WA. WA APK lo. Lah. WA WA. Sampai dia mutakhir ya. WA. Pertanyaan pamungkas. Udah, lu Mas Toto. Itu sudah dapat. Ini nyinggung Toto. Lah. Ini nyinggung Toto. Pungkasan. Nah, pungkasan. Bener terakhir. Sabi. Lu gila cekelannya. Mar gedek kulo iki. Mar gedek pungkasan. Ya betul. Ini di luar ide. Bahasa 90. Di luar ide. Pak, sampeyan nika pungkasan acaranipun kula tutup nggih. Nggih. Bapak soho ibu. Nah, acara sunatan iso kuwi ngono kuwi. Gimana sih pandangan teman-teman yang pelawak yang apa tadi kalau tadi tuh lihat pelawak zaman sekarang kayak ada komedi mungkin yang sekarang nggak bikin apa video-video lucu itu kan bisa disebut pelawak, iya. Oh gitu pandangannya. Oh kalau saya seneng. Ya, saya senang ada terjadi kaderisasi pelawak. Ya. Kaderisasi pelawak ya. Saya senang ya. Ya, sekaligus juga susah ya. Lah padahal sainganku kok. Ya. Lah kok semakin tua lah payu dia lu be wong lanang apa cah nom-nom koyo MC bareng kuwi. Wah, cah nom-nom saiki. Ada yang muda-muda enggak? Ada. Berarti sama ini aku. Ini aku. Ada. Lah level.
Kepada aku itu. Ayo, ini level 15 so. Pertanyaannya rumba. Ada rumba. Yang muda enggak atau Mas Hot paling muda? Ada lagi, ada lagi. Wis kita wedi. Wedi wis enggak? Ada lagi, ada lagi. Ngewel. Yang muda ada lagi. Ini kita mengadakan rekrutmen. Oh iya. Wah, rekrutmen bagi yang muda-muda. Jadi saya istilahnya kampanye itu dari kampung ke kampung. Lu tenang, no. Lu, saya itu istilahnya apa namanya? Rela lu. Rela lu. Saya itu istilahnya rela misalnya nih. Anggotanya lu, anggotanya. Lah ayo, ini jadi sambil dalam tanda kutip ya sharing. Mereka yang belum tahu lawak itu apa sih? Saya terangkan. Kampung-kampung ya. Dari Tarkam antar kampung itu. Taruh bagi besok tau. Kayaknya. Kalau ada sponsor. Iya. Ini mau pilkada ya. Iya. Saya sudah mulai loh tadi malam loh ya. Pilkada loh ya. Udah mulai loh saya tadi malam loh ya. Oke. Oke. Nggak apa-apa ya. Soalnya apalagi traktir-traktir. Lah kok duit pribadi ya. Oh lah udah ayo kembali ya, kembali lagi. Iya jadi istilahnya kita di sekolah-sekolahan juga. Ini juga sambil Dodol S juga ngelu kampanye lawak. Bahwa Dodol S juga lucu juga. Ih, Dodol S lucu imut-imut ya. Kalau saya lucu sejak dalam kandungan. Di dalam kandungan. Jadi materi. Umumnya, ini biasanya materi ini kadang ngorak bar, terus. Kadang enggak bar. Tak titeni yo. Lho ayo, piye to ki? Nggih. Dulu orang ngecek apa weteng? USG. Ya, USG. Saya USB. Tolong ki. Lah makanya tuh, lucu sejak dalam kandungan. Oh. Yang lainnya USG saya USB. Oh, pantesan kowe rak duwe nganu ya, apa namanya? Akte kelahiran. Kok rak duwe. Ora duwe akte kelahiran ya pantesan. Oh, pantesan. Ya iki ngeluh sirah iki. Pamit keluar. Memang keformasi rahim. Iya. Iya, ini genep 5 seri baru. Memang. Ya satu template toh harapan terakhir. Iya. Mau jawab nih. Oh, iya. Belum jawab. Apa? Kalau Pak Sobat gimana lihat lawak yang semakin banyak akarnya. Nah, itu. Kalau di medsos, media sosial gitu ya, itu lebih cenderung ke settingan. Bagusnya yang langsung visu-visu itu, live gitu. Itu karena gini, lawak itu lebih lawak atau komedian itu dituntut untuk tegas. Kalau kita lihat di medsos itu banyak settingannya. Nah, berarti artinya apa? Perkembangannya bagus, tapi untuk daya pikirnya belum. Ya. Ini menurut teori siapa? Charles Darwin. Akhirnya, ya. Materi yang serius. Iya. Gitu. Terus. Jadi kalau kita mau syuting nih, tunggu pinak iki, terus syuting ini. Nah, syuting. Ya, di medsos tuh settingan. Tapi kalau face to face ini beda. Set ya. Lho, rumah saya mungkin ini ora settingan. Kursinya di setting. Kursinya. Oh, omongane. Gelut. Oh. Lho, iki malah nantang aku. Pas syuting ini dan komedi wis di setting apa menek motor. Nah, ini bengkel. Itu. Wah, gue aja nyetak-nyetak. Kita tuh berusaha nutup-nutupi ya, malah. Kita berusaha nutupi malah buat kesak-kesak. Lah, iya. Lu ingat gue pelawak itu membela yang bah. Tapi kalau saya, right or wrong is my country. Benar atau salah adalah negara saya. Jadi setelah saya harus bangga, saya tidak ingin apalagi di medsos itu ada yang elek-elek langsung dihapus. Tutup deh, tutup. Oh, enggak apa-apa. Gabung sapa? Gabung piye nang ndi? Base camp nang ndi? Latihane kapan? Base camp nang Mas Bujur. Kayak kos-kosan. Wong tunggu penginepan lo. Terus ora ndu omah do nginep kono. Lah yo lah kene meh narin penginepan yo biaya yo. Yo mak enggak bukan gitu karena di situ penginapan kowe turune ndi? Oh ngono, aku sing ngalah, aku sing ngalah. Lah iya mangga. Iki piye promosine? Iya, ya betul ya. Jadi promosi nanti ada nomor di bawah kita. Nomor kita nih. Ada nomor di bawah kita biar hubungi ya. Jadi istilahnya nanti kita juga bisa menyalurkan ke jalan yang benar.
mereka tidak akan tersesat. Lah nanti ada, nanti ada. Dan juga di salah satu TV swasta, kita kebetulan di TV swasta lokal Semarang salah satu, kita dikasih jam. Mas tak sebut ke? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Bukan saingan, anda bukan saingan. Kominfo itu merangkul semua. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Dulu zamanku saya masih siaran TV lokal lu udah boleh. Enggak apa-apa. Nah, ini kan negeri. Oh, ini kan pemerintah. Iya, pemerintah tuh merangkul. Pak, aku bidang nih ya. Merangkul yang ngerti-ngerti. Pemerintah merangkul. Ya, jadi ini salah satu TV swasta. Alhamdulillah. Ya, kita tapi ya. Di MTV. Iya, ada lah. Kita dikasih jam. Dikasih jam. Jangan-jangan. 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 Kita juga pengen mengundang kita dan aku juga main di sana. Bagaimana caranya Semarang itu pelawak-pelawak ataupun komedian-komedian itu istilahnya itu guyub dan juga muncul lagi. Soalnya lama loh tidak muncul loh. Soalnya saya perhatikan ya dari istilahnya dan saya miliki secara sendiri. Absolut ya. Ya, ternyata kehidupan masyarakat sekarang itu wis lucu. Lah kalau kehidupan masyarakat wis lucu, pelawak meh apa? Luar biasa. Oke. Tutup deh. Thank you banget ya udah datang ke ngopi. Sudah bikin saya pusing ya siang ini ya kan. Lumayan keluh ceraku ya Allah. Dan Bang Godron, thank you banget lah udah diem aja ya. Pak Permata Mau. Orang lagi tuh batu jalan aja jeglongnya itu sih. Jangan lupa saksi terus ngopi ya. Setiap hari Selasa jam 12 siang. Dan subscribe, juga like. Karena kami bakal menyajikan banyak informasi di sekitar kota Semarang. Dan yang terakhirnya kita punya ngobres, plus kita ada ngopi, lalu kita ada ngapa-ngapain, lalu kita ada ibu-ibu, cuma ada jembatan. Kita punya kulineran dan minggu kita ada plus tiran. Itu saya ada Inugro, Bang Godron. Terima kasih semua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.